Halo guys, selamat siang, selamat berjumpa lagi di channel kita nih. Kita teman-teman, Ani hari ini nih mau bikin silase. Nih, bikin silase ini calon kepala sekolah mau buat silase. Nah, ini silase dari apa nih? Rumput gamma umami dan odot ini sudah beberapa hari di simpan biar kadar airnya menurun. Nanti kita akan membuat silase ini. Nih, teman-teman simak terus, nanti dari pencacahan sampai masukkan ke dalam dream. Ini calon kepala sekolah teman-teman nih. Kepala sekolah yang mau mengembangkan ke dunia domba, tapi dombanya belum ada. Tapi bagus tanamnya, rumputnya juga sudah banyak. Terus dreamnya sudah ada. Lah ini mau bikin silase dulu. Rencananya itu katanya itu nanti puasaan itu mau ternak domba, dombanya masuk, silasenya udah jadi. Nah, kita simak dari pencacahan memasukkan ke dalam dream sampai selesai ya. Monggo teman-teman. Ini tahap persiapan pencacahan nih. Mencacahnya juga di dalam ruangan ini. Ruangan ini katanya sih gudang, tapi ruangannya wah. Jadi semua guys. Nih. Ini di dalam ruangan. Soalnya kandangnya belum ada, makanya di ruang ini nih gazebonya. Thank you.
ini setelah dicacah terus ditaburi dedak dan silase apa molase, kemudian dimasukkan ke dalam drum dan diinjak serta di pukul-pukul agar tujuannya itu memperkecil udara yang ada di dalam drum ini nantinya. Khusus untuk silase sendiri sih sebenarnya rumput hijauan dan saja itu sudah cukup, akan tetapi biar ada rasa-rasa manisnya ditambahi dengan tetes tebu teman-teman. Tetes tebunya dimasukkan, dedaknya juga ditaburkan secukupnya agar nanti rasanya itu ada manis-manis dan dedak-dedaknya ya gitu teman-teman. Sampai penuh terus diinjak-injak sekuat tenaga lah, semampunya. Kalau di luar negeri mungkin pakai itu teman-teman, pakai yang namanya slender teman-teman, jadi lebih rapat lagi. Tapi karena di Indonesia nih seperti ini, pakai drum kemudian dimasukkan yang menjadikan anaerob, udara itu tidak ada yang masuk. Ini terus di seperti ini terus berulang-ulang sampai penuh. Beliau ini adalah guru kelas 6, juga bendahara pos, dan saat ini sedang mencoba menambah. Nah, setelah selesai dimasukkan ke dalam drum yang dianggap sudah penuh, kemudian ditaburi dedak lagi bagian atasnya ini seperti ini, kemudian ditutup secara rapat ya teman-teman.